Danang dan Gita, kontestan KDI 2020 asal Lombok, tiba-tiba berada di persimpangan jalan. Kabar sedih ini baru saja muncul dan tentu saja membuat Danang galau. Bagaimana tidak, baru saja ibunda Danang Evi memberi lampu hijau pada hubungan Danang dengan Gita dan mendorong putranya untuk segera menikah. Tapi ternyata Gita tak mau buru-buru naik pelaminan. Kalau dari Gita sih sebenarnya emang sekarang masih fokus buat karir dulu, pengen ngebanggain kedua orang tua. Jodoh itu kan masih, kita gak tahu kan ke depan seperti apa. Kita ikutin aja, kita jalanin aja. Aku sama Gita, ya mudah-mudahan Gita nyaman ya sama aku gitu. Kemarin, lalu bilang apa? Mami bilang apa? Semangat. Iya semangat, pokoknya semoga bisa menampilkan yang terbaik gitu. Meski demikian, Danang tetap mensupport Gita agar sukses di panggung KDI. Sementara untuk urusan hati, keduanya mengaku memasrahkan semuanya pada Sang Pencipta agar diberikan jalan terbaik. Terus di sini alhamdulillah ada Kak Danang yang selalu support Gita, yang selalu kasih Gita semangat. Alhamdulillah untuk selanjutnya, maksudnya kita jalanin aja dulu gitu, gimana yang terbaik ya Kak.